Baik sahabat susah semuanya berikut kami sampaikan berita penting dan gembira kita di akhir tahun 2023 Khusus untuk kalian pemilik kendaraan bermotor Karena ada tujuh provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara serentak Di akhir tahun 2023 yang bukan hanya penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pokok pajak. Ada juga yang membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asiarama Media Group. Channel yang akan selalu update tentang bantuan-bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting dan gembira. Karena di akhir tahun 2023 ini ada tujuh provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Apakah termasuk daerah atau provinsi kalian? Silahkan ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Baik sahabat sosial semuanya sebelum kita ke informasi inti kita kali ini. Bagi sahabat yang selalu stay di channel ini tentu sudah mengetahui informasi berikut ini. Yang diantaranya adalah berita penting khusus untuk kalian pemilik BPKB STNK SIM dan juga KTP di bulan Desember 2023. Seperti apa informasi lengkapnya? Link videonya ada di deskripsi video ini. Selanjutnya ada dua informasi penting untuk semua pengguna gas LPG 3 kg se-Indonesia. Semua wajib tahu supaya tidak menyesal nantinya. Kemudian ada informasi gembira terbaru. Siap-siap mendapatkan bantuan berupa rice cooker gratis dari pemerintah dan inilah syarat mendapatkannya. Yang videonya juga sudah kami share di channel ini. Dan berita terbaru mulai bulan November 2023, kendaraan yang berumur lebih dari 3 tahun jika masuk kota ini dirazia dan bisa kena tilang. Kemudian instruksi presiden 11 bantuan harus cair di bulan Desember 2023. Dan ada masyarakat yang bisa mendapatkan 8 bantuan sekaligus. Yang video videonya sudah kami share dan link videonya ada di deskripsi video ini. Baik sahabat setelah semuanya kita kembali ke informasi inti kita kali ini. Yaitu tentang berita penting dan berita gembira. Untuk semua pemilik kendaraan bermotor karena di akhir tahun 2023 ini ada 7 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Segera ambil kesempatan ini. Jangan sampai kendaraan kalian menjadi bodong. Dan langsung saja teman-teman sosial semuanya, untuk provinsi pertama yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah Provinsi Banten. Mulai tanggal 21 Agustus 2023 kemarin telah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang diantaranya yang pertama bebas denda PKB berlaku sampai 31 Oktober 2023. Kemudian yang kedua bebas pokok dan denda BPNKB yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2023. Dan yang ketiga, diskon PKB sebesar 20% untuk mutasi dari luar daerah yang berlaku sampai dengan 23 Desember 2023. Baik sahabat sesat semuanya, selanjutnya provinsi yang kedua yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah Provinsi DKI Jakarta. Jadi Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang diantaranya adalah melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya, yang ketiga adalah Provinsi Sumatera Barat. Jadi, Provinsi Sumatera Barat kembali melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor, dikutip dari laman resmi Bapenda Sumatera Barat. Program pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat diperpanjang hingga tanggal 23 Desember 2023. Yang diantaranya adalah pembebasan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Kemudian mati pajak 2 tahun cukup bayar 1 tahun. Selanjutnya mati pajak 3 tahun lebih atau cukup bayar 2 tahun saja. Kemudian bebas seluruh pokok bea balik nama dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah Provinsi Jawa Tengah. Jadi Provinsi Jawa Tengah kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah dimulai dari tanggal 26 April kemarin dan berakhir tanggal 21 Juni 2023 khusus untuk program bebas sanksi administrasi. Sedangkan untuk program bebas BPNKB 2 dan bebas pajak progresif berakhir tanggal 22 Desember 2023. Selanjutnya yang kelima adalah Pemprov Sumatera Selatan. Jadi Pemprov Sumatera Selatan kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Di mana untuk program-program yang ditawarkan meliputi PKB dan BBNKB2 bebas denda dan bunga pajak. Kemudian tunggakan PKB selama 2 tahun ke atas hanya membayar 1 tahun pokok tunggakan PKB ditambah 1 tahun pokok PKB tahun berjalan. Kemudian yang ketiga pengurangan BBNKB2 sebesar 50% termasuk mutasi masuk dari dalam maupun luar provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya penghapusan pajak kendaraan bermotor di atas air 5 GT sampai dengan 7 GT. Selanjutnya pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai berupa pembebasan PKB dan BBNKB sebesar 0%. Selanjutnya yang ketujuh adalah Pemprov Jawa Barat jadi Bank Jawa Barat kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Provinsi Jawa Barat yang dimulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 16 Desember 2023. Di mana program-programnya adalah bebas cendak pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua bebas bea balik nama 2. Selanjutnya bebas tunggakan PKB tahun kelima. Selanjutnya ada diskon pajak kendaraan bermotor. Jadi sahabat sosial semuanya itulah tadi tujuh provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor di akhir tahun 2023 ini. Segera ambil kesempatan ini. Jangan sampai kendaraan Anda jadi bodong. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.